Berry, terima kasih sudah datang secepat ini. Ambillah soda ini. Alasan apapun untuk bisa mengunjungi tempat minuman soda pop Sweetie Susie adalah alasan bagus untukku. Badai tadi malam sudah mempengaruhi soda raksasa ini. Memang benar. Aku senang angin tidak merusak seluruhnya. Ya, jangan khawatir, Sweetie Susie. Aku akan membuat soda pop ini berdiri tegak lagi dalam waktu singkat. Sepertinya aku lupa. Apakah kanan melonggarkan, kiri mengencangkan? Ups, arah lain. Arah lain. Oh, Sweetie Susie, boleh aku tanya sesuatu? Tentu saja, Berry. Apa itu? Apakah kau mengisi gelas soda raksasa dengan minuman soda pop yang sebenarnya? Iya, tentu saja. Tidak akan jadi minuman soda pop Sweet Susie jika tidak dilakukan. Apa yang dipikirkan pelangganku? Baiklah, aku akan membereskan masalah soda ini. Kemudian aku akan pergi ke tempat cuci mobil Carl. Hampir. Andai saja aku punya semacam pembersih pencuci mobil, aku pasti bisa meraih ranting itu. Berbicara tentang mencuci. Aku tahu ada badai tadi malam, tapi aku pikir itu cuma angin. Badai seperti apa yang kau alami, Berry? Jika aku ceritakan, kau tidak akan percaya. Kau bisa membersihkan kendaraanku? Tentu saja, Berry. Ayo kita mulai. Jenis kendaraan apa yang kau kendarai? Apakah itu kendaraan jenis bis, truk baket, atau truk penggali? Itu dia, truk baket. Sekarang, coba kita lihat seberapa kotor truk baketnya. Apakah sedikit kotor, kotor sedang, atau sangat-sangat kotor? Sepertinya cuma setengahnya yang kotor. Jadi, aku rasa ini kotor sedang. Sekarang, coba kita lihat apa yang membuatnya kotor. Ini manis dan juga lengket. Apakah ini soda pop yang manis dan lengket? Jus jeruk yang menyegarkan? Atau kopi hitam? Ini pasti pop soda manis dan lengket. Dan akhirnya, apa ukuran kendaraan ini? Apakah ukuran biasa atau ukuran besar? Itu adalah satu truk baket yang sangat besar. Semuanya jadi 23 koin, Berry. Aku sudah berlatih menghitung, jadi aku akan membayar per 7 koin. 7 14 21 Tambah 2 sama dengan 23.
Terima kasih, Car. Sekarang aku bisa kembali ke kota. Karena masih banyak tempat yang perlu diperbaiki setelah badai. Kalau kau butuh bantuan untuk meraih tempat-tempat yang tinggi, hubungi aku saja ya. Pasti, Barry. Ups, kapan itu sampai di atas sana? Oh, Barry, kembali!